yang sampai saat ini kita masih tahu lagu itu. Monggo bisa dimulai. Di Al-Anam 32 itu Allah nyebut wama hayatud dunya
illa iqbal walakbul, seperti itu kayaknya. Allah sendiri yang mengatakan itu, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini adalah senda gurau dan permainan belaka. Teman-teman bisa cek itu. Yang mengatakan bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau, itu Allah sendiri. Allah mengatakan wama hayat dunya illa, kalau kata illa itu ya tidak ada yang lain, illa lahibun walahbun, permainan dan senda gurau. Nah pertanyaannya kan gini, kalau permainan itu kan ada yang bermain, ada yang dipermainkan. Nah dalam konteks ketika Allah mengatakan sesungguhnya hidup di dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka, sesungguhnya yang sedang bersenda gurau siapa? Yang sedang bermain siapa? Yang sedang bersenda gurau adalah Allah dan bersama kekasihnya, dan yang dipermainkan adalah dunia. Ini agak pelan-pelan. Maka kalau orang kemudian menganggap dunia ini adalah yang sesungguhnya hidup, sehingga segala kemampuannya, segala pikirannya, segala hatinya ini adalah untuk dunia, maka sesungguhnya dia sedang dipermainkan oleh dunia. Seperti itu. Maka Allah secara tegas mengatakan sesungguhnya dunia ini hanya permainan dan tidak gurau. Maka barang siapa yang serius menyerahkan semua hidupnya, menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya untuk urusan dunia, maka sesungguhnya dia sedang berada di dalam permainan itu. Dia sedang dipermainkan. Pertanyaannya gini, enak mana orang yang bermain dengan orang yang dipermainkan? Enak yang bermain. Maka syaratnya untuk kita bisa bermain terhadap dunia, bisa mempermainkan dunia, tidak ada pilihan yang lain kecuali yang niji. Maka kalau mau mempermainkan dunia, atau dunia ini kita main-mainkan, kita bisa senda gurau terhadap dunia, dan kita tidak dipermainkan dunia, tidak ada yang lain pilihannya selain yang niji. Yang niji mendekat diri pada Allah. Kalau teman-teman baca di ayat berikutnya, Allah menyatakan hanya orang yang bertakwa, yang ingat bahwa akhirat itu adalah tempatnya hakiki, dialah orang yang bahagia. Dan segeralah, kalau tiga-tiganya kan, segeralah tinggalkanlah itu orang-orang yang bersenda gurau terhadap agamanya. Nah, bersenda gurau terhadap agamanya nanti akan kita kupas bersama-sama. Sesungguhnya hari ini kalau saya boleh mengatakan, bukan Nasrani, bukan Hindu yang minoritas hari ini, tapi semua agama di Indonesia hari ini minoritas. Bahkan Islam pun adalah agama minoritas hari ini. Agama yang mayoritas di Indonesia adalah uang hari ini. Faham materialisme itu sekarang yang mengalahkan semuanya. Kalau teman-teman rasakan, kita rasakan sendiri. Ini kita sudah tidak membahas orang lain, kita membahas diri kita sendiri. Betapa kita bersenda gurau dan bermain terhadap agama. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Nasrani mengakui bahwa Tuhan Yesus Allah dan Rohul Kudus sebagai pujaannya. Kepada yang Hindu mengatakan bahwa Sang Hyang Widiwa adalah Tuhan Guru. Tapi dalam kesehariannya yang disembah dan dipuja apa? Orang sekarang belajar sekolah. Kenapa kamu sekolah? Kalau saya sekolah, saya nanti dapat ijazah. Kenapa harus dapat ijazah? Karena kalau saya dapat ijazah, saya bisa bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena dapat uang. Kenapa harus dapat uang? Supaya saya kaya. Orang mencari ilmu pun untuk kaya hari ini. Saya berusaha untuk mencari ilmu. Supaya apa? Supaya jadi dokter. Dokter supaya apa? Supaya bisa buka praktek. Supaya buka bisa praktek, kenapa? Supaya dapat uang. Biar apa? Biar kaya. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah sekarang itu diletakkan di bawah harta. Itu yang asyhadu an la ilaha illallah. Maaf ya Mas, dikit aja. Yang kedua sholat hari ini. Kalau Islam kan yang kedua rukun Islam itu sholat. Agama materialisme membolehkan orang sholat, bahkan wajib sholat, bahkan disuruh menambah sholatnya. Kalau bisa ditambah sholat tahajud, ditambah sholat duha, asalkan dalam ujung doa sholatmu adalah permintaan harta. Hari ini terjadi. Kita semua sholat, tambah tahajud, tambah duha, tapi ujung dari sholat kita adalah ya Allah berikanlah aku harta yang melimpah, berikanlah aku kemuliaan hidup di dunia. Padahal ayat yang di awal tadi, barang siapa yang menganggap dunia ini yang sesungguhnya, maka dia sebenarnya dalam permainan. Nah yang memainkan kita hari ini dunia. Dunia itu bahasa lainnya materialisme. Itu yang sholat. Kemudian puasa. Puasalah Ramadan. Kalau kurang tambahilah Senin Kemis.
kalau kurang tambahilah ini susah banget. Puasalah sunat-sunat sebanyak-banyaknya. Tapi diam-diam kumpulah dendam terhadap hari raya. Karena hari raya itu sangat nikmat rasanya. Sehingga begitu Ramadan, hari raya dia semua. Kita bertahun-tahun memasuki Ramadan, tapi setiap kali Ramadan selesai apa? Apakah ada perubahan yang mendasar di masyarakat kita? Tidak ada. Itulah yang namanya materialisme. Kemudian yang ketiga sekarang, yang keempat, zakat, sedekah infak. Bahkan orang sekarang itu dianjurkan untuk bersedekah. Sangat didorong-dorong untuk bersedekah. Didorong untuk membayar zakat. Karena diberi janji bahwa nanti Allah akan melipat gandakan. Kemudian di benaknya, di pikirannya, saya akan bersedekahkan supaya saya lebih kaya. Materialisme ini. Harta lagi. Sehingga yang kelima sekarang, haji, umroh. Setiap kali teman saya pulang umroh, saya tanya, gimana rasanya? Alhamdulillah setelah pulang umroh itu job saya lebih banyak. Alhamdulillah setelah saya haji, rezeki saya berlimpah. Sehingga semua rukun Islam ujung-ujungnya harta hari ini, materialisme. Nah, ini yang kita sebut tadi bahwa Allah sendiri menegur dunia ini hanya permainan dan sudah berbelaka. Tapi kita begitu serius dan bersungguh-sungguh. Bahkan hari ini teman-teman, kalau dulu setan itu takut dengan agama dan agama itu sebagai benteng kita menghadapi setan. Tapi hari ini setan berkendaraan agama. Lima rukun Islam tadi dikuasai oleh materialisme. Dan materialisme itulah agama yang sejati hari ini yang dianut oleh orang banyak. Jadi kalau agama itu tujuannya adalah Allah, kemudian caranya adalah lewat kaya, bisa lewat pinter, bisa lewat jabatan. Tapi hari ini dibalik. Caranya mendekatkan diri kepada Allah dan tujuannya supaya kaya. Ini bukan buat menilai siapapun, tapi ini sebagai bentuk muhasabah kita bersama. Bahwa hari ini dunia benar-benar mempermainkan kita. Dunia benar-benar menjadikan kita sebagai permainannya. Nah, bekalnya apa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Untuk nyawiji itu apa? Untuk nyawiji supaya kita ikut sama Allah, kita duduk bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis, kemudian melihat dunia ini sebagai permainan dan bukan kita yang dipermainkan, seperti apa caranya? Sehingga kita bersama-sama dengan Rasulullah, mereka hadir bersama kita dan kita melihat dunia tidak artinya apa-apa, dunia hanya permainan dan kita tidak melupakan jatah kita di dunia dan kita wajib bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena kalau tidak bekerja tidak punya martabat di hadapan manusia. Kalau tidak bekerja tidak punya derajat di hadapan Allah. Tapi orang hari ini bekerja bukan untuk martabat dan bukan untuk derajat. Orang hari ini bekerja adalah untuk harta. Maka martabat dan derajat tidak diabaikan. Ini teman-teman yang menjadi keresahan kita bersama. Dan saya sangat bersyukur berada di forum hari ini. Saya enggak nyangka, bayangan saya tadi itu yang namanya diskusi liburan itu pembicaraan tentang musik, pembicaraan tentang seneng-seneng happy-happy, ternyata di sini forumnya sangat serius dan saya merasakan betul Rasulullah hadir di malam ini gitu. Kalau teman-teman merasakan, tidak akan ada forum yang berjalan normal, tidak ada forum yang berjalan khusyuk kalau tidak ada Rasulullah di situ. Karena Rasulullah menjaminkan dirinya bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Saya pikir itu pengantar saya, mungkin nanti bisa disambung Pak Sigit dan teman-teman yang lain yang dari pesantren. Nek ana salah monggo ya di ngapurani. Ora usah ngomong tapi dibatin baik. Nggih. Ngomong dolanan nyawiji. Ujarku temanya kuote. Pernah didiskusikan di grup ya. Kuote, wah, mantap sekali. Kuote, kuote. Menukil. Saya urun rembuk menukil. Nyongkel. Jadi sama dengan tema hari ini, ngomong dolanan nyawiji. Kalau ngomong dolanan itu kan dua kalimat, dolan karo an. Dolan kue ya refreshing, an kue tambahan. Jadi ya refreshing, dolan-dolan, bermain-main. Nyawiji kue ya siji. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, pernah mengumpulkan anak-anak untuk bermain egrang dan lain-lain. Ternyata HP-nya ditinggal. Padahal ketika tadi Pak
Pak Haryanto, kita itu agama kapitalis, apa, materialisme. Kalau saya lebih ke kapitalisme, Pak. Ketika kalian ingin memainkan dunia, maka jadilah kapitalisme. Karena ketika kalian menjadi kapitalisme, kalian akan enak. Orang yang punya modal bisa mempermainkan apapun. Jangankan manusia, hukum bisa dibeli. Ketika kalian menjadi kaum kapitalisme. Terus ngomong agama, ketika kalian menjadi kapitalisme, di Islam juga diajarkan di agama. Sedekah 10.000 nebus di Allah ditambahi 10 kali lipatnya. Allah kan mengajarkan kapitalisme. Cara Pak Haryanto ge materialisme diukur dengan benda kabehan. Nah, saya pernah baca sebuah artikel ngomong dolanan nyawiji. Ada seorang anak kecil yang dia bermain gelas, kemudian gelas itu jatuh dan pecah. Dan orang tuanya marah, disuruh untuk mempersatukan kembali. Dilimlah narik anak-anaknya itu pakai lim alteco, ternyata tetap gak jadi. Kemudian sang anak itu semakin dewasa, dia berpikir, melihat Indonesia, bangsa Indonesia ternyata ini juga pecah berbagai pulau-pulau dan bisa menjadi satu karena bangsa Indonesia. Mohon maaf, saya dari PMI ya, dari mahasiswa, jadi ngomongnya mandan ngelantur, mandan meledak tapi meledek, mohon maaf. Kita bisa bersatu dengan dolanan nyawiji. Bangsa Indonesia ini tidak akan bersatu ketika tidak ada nyawiji. Satu. Dalam Sumpah Pemuda disampaikan, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Padahal kita terpecah-pecah. Contoh yang hari ini kita hadir, itu pasti dari desa masing-masing. Saya dari Karangbolong, dari Kebumen, dari Karanganyar. Terus tadi Pak perwakilan dari Pak Camat itu dari Seruweng. Punya satu tujuan yang sama, dolanan nyawiji. Satu dolanan nih. Ya dolan-dolan, main-main. Ana sing age udut, ana sing age medang, ana sing dobokan dewek, ana sing age HP-HP-an. Mungkin di malam ini juga lagi ada yang berzikir dengan keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Kalau anak kecil dia bisa dihilangkan dengan permainan, dengan modernisasi salah satunya HP. Orang tua pun enggak ketinggalan zaman, Pak. Mainan ceki, mainan kiu-kiu, itu juga menghilangkan semuanya, Pak. HP-nya ditinggal, bojone telponnya orang diangkat mesti, orang digubris. Apa maning nek agi kalah? Mungkin dadak sengsaya, badak pira-pira, dia mesti diwoken. KBP dilang napa? Nek mis dolanan nek gue menyatu, dolanan itu menyatu dengan dirinya. Ketika tadi Pak Sigit ngomong, jangan-jangan Tuhan ketawa. Kalau saya, apakah sebenarnya kita itu Tuhan? Jujur kita itu Tuhan. Asmaul Husna 99, kenapa enggak 100? Mungkin yang ke 100 kita semua, individu masing-masing. Maka kita semua berhak untuk bermain-main dan memainkan apa yang bisa kita mainkan. Cukup itu dari saya, nanti kita bisa sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim Allah.
keduanya. Kita bedah lagi, yang namanya dolanan berarti harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya berarti apa itu dolanan, dan dolanan itu pun objek itu harus digerak-gerakkan. Nek dinengnatok orang bakal jadi dolanan. Dinengnasi. Yang kedua adalah kalimat nyawiji. Nyawiji itu menjadi satu. Kalau kita sudah bisa ngomong nyawiji, kita harus apa? Ngerti, nek nyawiji kan berarti dadekna siji, berarti maune udu siji. Berarti ana lebih ke siji. Ora mungkin nek siji dok nyawiji ora mungkin. Nek nyawiji berarti apa sih nyawiji gue? Sing kudu di sawiji kan. Dolanan nyawiji kalau menurut saya adalah urip itu sendiri. Ada yang namanya urip, kan? Hidup itu sendiri adalah dolanan nyawiji. Karena uripe menungsa gue, ya manusia, terutama kita manusia, hewan ya pada gue. Ini kan sih bahas kan menungsa, belum tahu tumon, hewan bahas dolanan apa fitritan apa demit mungkin yang bahas ini kan dia orang pun. Nah, manusia itu terdiri dari tiga unsur. Ya, baik jasad, batin, dan ruh. Ruh itu sendiri apa? Ruh itu ya kita ini, bukan kita ini ada ruhnya, salah. Ruh itu ya kita yang ngomong, yang ketika menghidupi raga, yang dari proses biologis orang tua, kemudian ada rasa dan sebagainya, kita terus dijenengi Rafi, ada Iksan, ada siapa tadi, aku ruhku, yang salah gitu. Ruh ya aku sih jenengane Rafi, ada Darwis dan sebagainya. Nah itu kita harus sawijikaken. Makanya ada istilah cipta, rasa, dan karsa jadi satu. Nah kenapa kita harus nyawiji? Nah proses nyawiji ini adalah proses dolanan. Ketika menungsa orang nganggo, kenapa kita harus berpedoman pada diri kita sendiri, pada urip kita atau ruh kita? Karena ruh itulah sebenarnya kalau di Jawa disebutkan sepletike kamu eso. Kalau di Islam ya itu disebutkan tiupkan sedikit ruhku. Kadang ada orang yang ngomong bahwa gimana ruhku itu urusan Tuhan, iya, tapi tolong ayatnya jangan dipotong. Ya karena ayat yang lengkapnya itu adalah yas'aluna ka'ani ruh kulir ruhu min amri robbi ada saktah gitu kan. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Yas'aluna ka'ani ruh, hey Muhammad, ketika ada orang yang tanya tentang kamu, tentang ruh, kulir ruhu min amri robbi, omong naruh gue urusan Gusti Allah. Nah kadang orang terus memotong ini ya kan? Padahal itu tanda saktah, cara ikronenya ya, mandek setitik orang kan terus namanya. Wama utitum minal ilmi, orang sih ngerti ilmu ini illa kolila, kecuali sidik. Sidik ke ilmu ini Gusti Allah namun so gue ake mulanya nanti bisa diterjemahkan ketika dewek meskulit nganggu. Oh iya aku menungsa ya, aku urip ana ragane, nek ana wong mati dalam lahir aku bakal ebe ninggal naraga gue, aku sedurunge ora ana. Nah ini kita terjemahkan, kita dolanakan tapi dolanan kesadaran yang akhirnya jadi apa namanya, pertama iman, kedua insan kalau kita Islam. Nah aku jadi ini insan kamil cara gini, jadi nek cara wayang itu jadi punta dewa, punta gue tali dewa gue pak pencerminan Tuhan. Jadi tali ini kamu mulai semula nang wayang punta dewa gue raja tak rumah kota ketiye putih. Jadi kita urip itu tulus, tinggal kita penerjemahnya dolanane kok sing nang musik maine yang nganggo ati. Sing seneng nang gawe-gawe film kayak komunitas gedung, wah kayak filmnya kayak gue ya. Sing gawe foto ya seperti itu. Ada juga nanti yang di santri apalagi kupas ya, aja movie itu ngakok ide harus ditekankan di sini. Nah inilah perlunya permainan, kita mempermainkan hidup kita sendiri, ujung dolanan ya pelek. Nah tapi dengan mempermainkan hidup itu kita nantinya akan bisa nyawiji benar-benar. Karena dalam kalimat Jawa ada pepatah gini, yang siro pingin boleh di dunungi kang boeso, alu gue ora susah, gue ora bakal untuk
mending kowe goleki uripmu pribadi. Nek kowe iso nemu uripmu, nang kono kowe bisa ngerti kebesaran Tuhan di situ. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.